Event Offroad Bumi Wali Jeep Tuban Forest Adventure BWJTFA Seri 3 digelar selama 2 hari yang melintasi jalur kawasan hutan tanjakan perbukitan kapur dan jalur berbatu, merupakan jalur ekstrim yang digemari para offroader tanah air. Digelarnya BWJTFA Seri 3 tersebut untuk mengobati kerinduan para offroader di Indonesia untuk kembali melakukan kegiatan offroad di Tuban, yang medannya dikenal sangat menantang karena lengkap mulai jalur berlumpur, berbatu dan tanjakan yang sangat terjal dan sangat sulit untuk dilalui. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tuban, Sudarmaji mengatakan, BWJTFA Seri 3 ini digelar merupakan bentuk kolaborasi antara BPBD Tuban dengan komunitas offroad Jeep Adventure yang ada di Kabupaten Tuban. Kolaborasi kedua organisasi pemerintah daerah dengan komunitas offroad tersebut dilakukan dalam bentuk diadakannya gelaran event offroad BWJTFA Seri 3, sebab selama 3 tahun berturut-turut BWJTFA sempat vakum karena COVID-19 dan baru kali ini BWJTFA bisa kembali digelar. Sudarmaji menambahkan, sinergitas antara BPBD Tuban dengan komunitas Jeep Adventure tersebut mulai dirancang sejak bulan Juli lalu, dan kemudian kegiatan diputuskan dalam satu event yaitu Bumi Wali Jeep Adventure dengan Tuban Forest Adventure yang merupakan program dari BPBD Kabupaten Tuban, dan lahirlah BWJTFA Seri 3. Tujuan dari digelarnya event BWJTFA Seri 3 ini adalah juga untuk memperkenalkan destinasi wisata alam ke-501 Kabupaten Tuban, khususnya jalur-jalur yang bisa dilewati off-road karena jalur di Tuban dikenal sangat menantang, baik jalur ekstrim maupun jalur fun. Selain off-road, BWJTFA juga melakukan kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar yang dilalui jalur off-road, kemudian pembagian bibit pohon di sepanjang jalan dan pembagian Al-Quran gratis untuk bersinergi dengan masyarakat. Sedangkan penanaman pohon adalah program dari BPBD Kabupaten Tuban dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana dan juga pencegahan terhadap bencana dengan menanam semua wilayah atau tanah di Kabupaten Tuban yang bisa ditanami pohon. Bumi Wali Jeep Tuban Forest Adventure atau yang kita singkat dengan BWJTFA ini merupakan kolaborasi dan sinergi BPBD Kabupaten Tuban dengan komunitas Jeep di seluruh Kabupaten Tuban yang berjumlah 9. Kami memulai merancang kegiatan ini sebetulnya juga agak lama, sudah bulan Juli kemarin kami rancang. Kami satukan 2 kegiatan yaitu Bumi Wali Jeep Adventure dan Tuban Forest Adventure, punyanya BPBD. Ini pertama tujuannya tentu adalah kita ingin memperkenalkan destinasi wisata alam di Kabupaten Tuban, khususnya jalur-jalur yang bisa dilewati oleh off-road, yang memang jalur di Kabupaten Tuban ini luar biasa sangat menantang, baik yang jalur ekstrim maupun yang jalur fun. Kemudian yang kedua, kita juga selain kita off-road, kita juga melakukan kegiatan sosial, seperti kemarin ada pembagian sembako dari teman-teman off-roader, kemudian ada pembagian bibit pohon yang ditanam di sepanjang perjalanan, kemudian juga ada pembagian Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran. Nah, tentu ini dimaksudkan adalah untuk bersinergi dengan masyarakat. Sedangkan untuk penanaman pohon ini adalah program kami di BBBD. Memang kami ingin dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan, kami ingin menanam semua wilayah atau semua tanah yang bisa kita tanam. Dari Tuban, Jawa Timur, Rico Octavian, Mainetra, Netra Channel melaporkan. Ya. Cewek mana boleh maju? Oke. Oke, sekali lagi off-roader cewek masih kami tunggu ada. Satu, kosong, Asantek Tata Emas